Jadi hari ini kita di Taipei sekitar 11 jam ya teman-teman ya. Sini, dekat-dekat semuanya. Dekat Ran. Okay. Kita mau kesel sama Mas Dharma. Iya, oke ya. Jadi gini Mas, karena Mas Dharma ekonomi. Dan dari Taipei Airport Taiwan kita menuju ke Jepang dan bakal ditempuh 3,5 jam dari sini ya. Naik China Airlines. Tunggu, selamat datang di Tokyo dulu. Oh iya. Welcome to Tokyo. Welcome to Tokyo. Welcome to Tokyo tapi Udah. Oke, jadi sebenarnya di Tokyo, di Jepang tuh biasanya orang pada seneng ngumpulin stamp. Oke. Okay. Ya. Nah, ini kan nanti kita keluar dari sini, our first stop is in the Tokyo Tower. Oke. Okay. Jadi nanti semua orang get the book, nanti banyak yang jual juga buku-buku biasa, terserah bukunya bebas. Nah, mulai dari titiknya Tokyo Tower sampai nanti kita pulang, kumpulin cap sebanyak-banyaknya. Cap itu ada di mana aja? Banyak. Di stasiun kereta ada, di tempat-tempat wisata ada. Pokoknya semua tempat itu ada. Nah, yang paling banyak bisa ngumpulin cap bakal dapat hadiah. Hey. Hadiahnya dari siapa? Tunggu. Ini capnya satu tempat satu atau cap bebas. Bebas. Karena tapi mesti beda-beda ya. Oh iya. Bukan satu jenis cap sama gitu. Oh, enggak boleh. Capnya beda-beda. Yang paling banyak dapat hadiah. Oke. Okay. Hadiahnya dari saya. Hey. Tapi minta duitnya dari AA. Hey. Oke, yuk kita ambil. Jiwa kompetisiku mengalir. Let's go. Kita sudah sampai di Bandara Narita, Tokyo Narita. Di sini kita akan 6 hari, 6 malam di sini. Setelah dari sini nanti kita mau ke hotel dulu kayaknya. Dari hotel kita baru keluar lagi langsung ke Tokyo Tower. Jadi kita sekarang ke gate 23. Mau nunggu shuttle-nya kita. Niore Yokosa. Selamat datang di Jepang. Untuk Bapak Ibu, saya dengan Anastasia. Nama saya lengkapnya adalah Anastasia Diah.